Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing raksasa sultan yang ada di game Worm Zone. Yuk teman-teman, kita habisi semuanya ya tanpa terkecuali. Oke, langsung saja kita hantam, dan dua korban sudah berjatuhan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kalahkan si cacing raksasa sultannya. Kita cari di mana. Teman-teman, ada cacing pangeran dongeng yang sangat-sangat besar sekali ukurannya. Mantap sekali teman-teman. Luar biasa. Ini benar-benar sultan teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita kalahkan saja. Jangan sampai dikalahkan cacing lain teman-teman ya. Kita kejar. Wah, saking besarnya kepalanya. Ini dia mangsa kita. Kita hitung sama-sama. Satu. Ya, baru hitungan satu sudah kalah teman-teman ya. Luar biasa sekali skill si cacing wadidaw kita. Wah, mantap sekali. Oke, kita rebutan makanan dulu sama si cacing-cacing kecil meresahkan. Kita makan sampai kenyang. Iya. Apakah sudah habis? Nampaknya sudah habis. Wah, langsung nemu teman-teman cacing ratu kaktus raksasa ya. Wah, ini cacing yang kedua teman-teman. Langsung saja kita hantam yuk. Ternyata ada di bawah kita ya. Wah, luar biasa sekali. Langsung saja, ini dia kepalanya. Apakah bisa dijebak? Wah, dia muter teman-teman ya. Aduh, hati-hati. Kita jebak saja. Satu, dua, dan nice. Mantap sekali skillnya. Makan lagi. Kita makan sampai kenyang. Wah, dimakan sama cacing-cacing kecil meresahkan teman-teman ya. Kita rebutan makanan dahulu. Habis itu kita cari cacing yang ketiga. Kira-kira sultan apa enggak teman-teman nih. Di mana kira-kira? Teman-teman, nah ini cacing updatean terbaru nih. Aku punya nih cacing ski ya, teman-teman ya. Oke, wah, kali ini baru dapat cacing updatean terbaru ya, teman-teman ya. Udah lama sekali. Nggak terlalu ramai kayaknya si apa updatean terbaru ya, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita kalahkan. Ini dia, satu, dua, dah hitungan satu sudah kalah teman-teman. Luar biasa sekali, mantap sekali. Dan kita makan lagi. Wah, sudah habis nampaknya. Di mana makanannya? Ini masih ada sisa-sisa makanannya ya teman-teman. Ya, sudah dimakan lagi. Aduh. Ya sudah, kita cari cacing raksasa sultan berikutnya teman-teman. Teman-teman, ada cacing prime. Wah, ini si sultan ini mantap sekali. Seharga Rp70.000. Mantap sekali. Langsung saja yuk kita kalahkan. Besar sekali ukurannya. Bobotnya Rp1.750.000. Wah. Bobot yang sangat berat sekali teman-teman. Panjangnya. Kita hantam. Satu, dua, dan nice. Mantap sekali teman-teman ya. Langsung saja kita makan lagi. Wah, posisi raja ada di atas kita, agak jauh ya teman-teman. Oke, kita makan dulu teman-teman. Nanti kalau ini pasti masih hidup teman-teman. Kita habisin dulu makanannya. Iya. Dan kita cari cacing yang kelima teman-teman ya. Kita cari lagi. Wah, nemu cacing panuan teman-teman ya. Aku lupa namanya teman-teman. Ini cacing nyebutnya panuan aja lah. Karena ada hati-hati. Idi hampir saja menabrak cacing kecil. Wah, hati-hati ya cacing wadidaw, jangan sampai mati. Langsung saja kita gas. Apakah bisa dikalahkan kira-kira? Langsung saja kita gas. Wah, dia muter-muter tahu teman-teman ya kalau mau dijebak. Kita muter lagi deh jadinya. Aduh. Oke lah, tak masalah lah. Kita hantam saja. Satu, dua, dan nice. Wah, kok ada cacing prem lagi di bawah kita teman-teman. Oke, kita jebak saja nih. Kayaknya sih lebih kecil dari tadi ya, dari yang tadi ya. Iya, ini berarti hidup lagi nih. Kalau hidup lagi itu agak kecil teman-teman.
Oke, kita matiin lagi aja. Santai saja teman-teman, langsung saja kita hantam lagi si cacing prem yang sangat-sangat luar biasa ini. Langsung saja kita hantam. Oh, hati-hati, ada cacing kecil yang mengikuti. Ini dia mangsa kita. Kita hitung sama-sama teman-teman. Nah, belum dihitung teman-teman, cepat sekali skill si cacing wadidaw kita ini. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita rebutan makanan lagi teman-teman ya. Kira-kira cacing yang keberapa nih? 6 ya, karena double kill teman-teman ya. Oke, kita cari cacing yang ketujuh teman-teman. Kira-kira nemunya apa ya? Oh, ini dia cacing parrot raksasa teman-teman, atau cacing burung beo ya. Aku punya nih updatean sebelumnya ya. Langsung saja kita hantam sama-sama. Ini dia mangsa kita. Kita hitung sama-sama 1, 2 dan belum bisa dia bisa menghindar ternyata ya. Wah, luar biasa sekali. Dan yang kedua nggak bisa menghindar. Mantap banget nih. Langsung saja kita makan teman-teman. Ayo, ayo kita rebutan makanan. Ya, sudah habis. Aduh, kita cari cacing yang ke-8. Kita cari. Wah, ini dia teman-teman, ada cacing es krim rasa green tea ya. Langsung saja teman-teman kita kalahkan. Es krim 2000. Siapa yang mau es krim nih? Enak sekali nih. Wah, rasanya nikmat sekali. Ini dia. Langsung saja 1, 2 dan wah, belum bisa teman-teman ya. Aduh. Kita harus bersabar dahulu teman-teman. Es krim enak 2001, 2 dan wah, belum bisa menghindar lagi teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, pasti terkejut si bocil, nangis. Aduh, kasihan sekali ya, dikira nggak mati ya. Wah, memang skill pro si cacing wadidaw ini luar biasa. Oke, kita cari cacing yang ke-9 teman-teman ya. Kita cari cacing yang ke-9. Di mana kira-kira? Wah, ini dia teman-teman, cacing hantu raksasa seharga 16.000 koin emas. Wah, mantap sekali. Kita kejar, ayo. Wah, dia malah nabrak sendiri. Wah, nggak repot-repot teman-teman ya. Ah, ada 2 nih, double kill lagi nih mudah-mudahan. Ada si cacing humoris nih. Wah, luar biasa sekali, mantap sekali. Langsung saja 1, 2. Wah, belum bisa. Wah, nggak kena teman-teman. Luar biasa sekali si cacing humoris nih. Agak-agak pro nih kayaknya nih. Langsung saja, tapi tenang saja teman-teman ya. Ini dia. Wah, ternyata bisa dikalahkan ya. Oke, aduh, double kill ya. Luar biasa sekali si cacing wadidaw kita ya teman-teman. Oke, kita cari cacing yang ke-11 karena barusan ini double kill ya. Oh, nemu cacing rai raksasa teman-teman. Ini adalah cacing rai. Langsung saja kita gas, kita kalahkan lagi. Wah, kepalanya ada di situ nih. Ayo kita kalahkan teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman videonya di share ke teman-teman kalian biar pada tahu ada cacing GG super paling GG di dunia. Oke ya, muter-muter kemana dia nih. Waduh. Itu dia, kita kejar, ayo. 1, 2, belum bisa teman-teman ya. Kita harus bersabar menghadapi cacing seperti ini teman-teman. Iya, 1 kali sentuhan. Wah, akhirnya mati juga teman-teman ya. Luar biasa sekali. Kita sedot semua makanannya dulu dan kita cari cacing yang ke-12 teman-teman ya. Mudah-mudahan sultan, kira-kira nemunya cacing apa nih. Wah, ada cacing rai juga nih, cacing rai warna hitam kombinasi putih di punggungnya teman-teman ya. Macam-macam nih cacing rai, ada berapa jenis, 4 entah 5 jenis ya gitu teman-teman ya, warnanya beda-beda. Oke, kita gas, kita kalahkan saja dan kita gas. Itu dia kepalanya teman-teman, sudah nampak kepalanya, kita ikutin saja kepalanya ya.
Kita ikutin. Kemana dia sih? Ini dia, dan satu kali sentuhan langsung bisa dikalahkannya. Luar biasa sekali skill si cacing wadidaw kita. Kita makan dulu. Kita makan dulu sampai kenyang. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya. Dadah.